ila hadrati sayyidina rasulillah muhammadin li abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa zariyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa laudi wa syahadi wa sadiqin khususan lil imam yukubbil maqami sultan lil awliya sayyidi syahamdul qadir rajilati wa lil arhikubbil ahmadi sayyidin imam yabi yasid al-mustafi illa rohi qutbil alam bi sayyidil imam ya abi hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al-guzari sayyidi shaykh muhammad bin abdul kirin sallam al-madri sayyidi shaykh muhammad rashid bin abdullah al-mishir sayyidi shaykh muhammad rashid asusan dari sayyidil imam shaykh zainuddin al-mali rashid sayyidil imam shaykh abdurrahman bin abi bakin jaladuddin nasir sayyidil imam yahya bin sharaf al-nawawi Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila al-Dhai Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ala wa Sayyidina al-Habib Ali Ambi al-Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Sahub Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakin al-Hadir Rasul al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakin bin Abdul Rahman al-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakin bin Abdullah al-Hadir Rasul al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Adri Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abdas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Hadar Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Salim Masawab Sahib al-Innab Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sahib al-Tab Sayyidina al-Habib Hussein bin Abi Bakrin al-Adri Sahib Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Hussein Syekh Yahya Sayyidina al-Habib Abi Bakrin al-Qasam Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Amin Sayyidi al-Habib Muhammad bin Ali bin Hamas Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Usman al-Fadani Amin Syekh Muhammad Ila Ruhi Sayyidi wa Murashidi wa Murabir Ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Aziz Arwahi Jami'i Masyayikhina wa Masyayikhi Min Allah al-Karim Yatagashahum bil-Rahma wal-Maghfirah Yuhani Darajatim bil-Jannah يعدو علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا زرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وشرنا بزمرتهم ودخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وزرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة من شر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis-salihin subhanallahi walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habiballah Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala فإذا رأى متعلما يكبو على الشهوات متبعا هواه معاملا متكالبا أيضا على روم الدناء من غير منهاج مباه فإلى
العين علما وابتلى فلقد تبين من قرائن حاله قصد لغير الله فيه تقلقلا فإذا رأى متعلما maka apabila melihat guru akan seorang santri atau seorang pelajar yakbu ala syahwat mengendarai atau menunggang ia atas syahwatnya mut dalam kurung mengikutilah muttabi'an hawahu mengikuti ia akan hawa nafsunya muamilan dalam bergaul atau dalam bermuamalah mutakaliban dan dia pun mutakalib sangat berambisi ayatun pula ala raumid dana atas mencari dunyawiyah yang hina min ghairi minhajin mubahin tanpa jalan yang diperbolehkan fa'ila penyempurna bait syair au qatta'ata atau sungguh mengerjakan ia ilma fardhi kifayati ilmu fardhu kifayah min qabli fardil aini sebelum fardhu ain ilman menuntut ilmu wa betala dan musibah atau bala falaqad tabayyana min qara'ini halihi falaqad maka sungguh tabayyana nampak min qara'ini halihi daripada tanda-tanda keadaannya nampak qasdun tujuannya ligayurillah bukan karena Allah fihi dalam menuntut ilmu tagalgola berenang ia atau berkecimpung ia maksudnya atau penjelasannya qala syarih rahimahullahu ta'ala lamma zakaro fil baiti sabiki isyana ta'limi man yata'allamu li ghairi wajhi ta'ala wa sawabil akhirati wa kanal qasdul mazkuru khafiyan la yadda'u alayhi al muallimu ismahalluhu al qalbu wa lahu alamatun tadullu alayhi zikruha faqala lama ketika zakara menyebutkan musannif fil baiti sabiq dalam bait syair yang lewat isyana ta'limi man yata isyana berdosa ta'limi melajari man akan orang yata'allamu yang belajar ia li ghairi wajhi ta'ala bukan zat karena zat Allah wa sawabil akhirati dan pahala akhirat wa kanal qasdul mazkuru khafiyan dan adalah niat tersebut tersembunyi la yadla'u alaihi al-muallimu tidak mengetahui atas niat itu oleh yang melajari atau gurunya izmahalluhul qalbu karena tempatnya niat itu dalam hati walahu alamatun dan baginya ada tanda-tanda tadullu alaihi zikruha yang menunjukkan atasnya zikruha sebutan kada karena Allah faqala maka berkatalah musannif yang lewat
dalam bait syair yang lewat, yaitu wa kazaka ya'si may yu'allimu zalika, yaitu berdosa isyana ta'limi man yata'allamu li ghairi wajhihi ta'ala, berdosa melajari orang yang belajar kada karena Allah. Iyalah, bait syair yang lewat tuh kan gitu. Berdosa seorang guru melajari murid yang muridnya ini niat mengaji bukan karena Allah. Nah, padahal wakanal kasdul mazkuru khafiyan, adalah kasat niat tersebut tersembunyi. Niat tersebut kan sembunyi karena ketahuan. La yatla'u 'alaihil mu'allimu, tidak mengetahui atas niat itu oleh seorang guru. Aku riaknya kada tahu niat ikam mengaji apa, karena Allah kah, kadakah, karena mencari duniawiyah kah, karena mencari ukhrawiyah kah, kan kada tahu. Nah, izmahalluhul qalbu, karena tempatnya niat itu di dalam hati. Tempatnya itu dalam hati. Nah, walahu alamatun, namun walahu bagi niat itu, bagi hati itu ada beberapa tandanya. Walaupun secara jelas niat itu tidak bisa diketahui karena ada di dalam hati, namun ada tanda-tandanya orang yang menuntut ilmu itu kada karena Allah. Ada tandanya, ada cirinya. Faqala, maka berkatalah musannif, fa iza ra'a, ya iza ra'al mu'allimu muta'alliman, apabila seorang guru melihat muridnya, itu arti terjemah ya, bahasa nahu, faiza ra'al mu'allimu muta'alliman, maka apabila melihat oleh seorang guru akan muridnya, yaqbu ala syahawati ayyar ghabu fiha, gemar, suka, menunggang dalam menuntut ilmu itu atas syahwat. Apa tandanya orang menuntut ilmu itu kada karena Allah? Satu, dia dalam waktu menuntut ilmu itu tuh dia suka hal-hal yang sifatnya itu syahwat, nafsu, keinginan nafsu. Hala kaunihi muttabi'an hawahu, hal keadaan dia mengikuti hawa nafsunya, fi mu'amalatihi, dalam pergaulannya, dalam bermuamalahnya. Contoh, selama di pondok dia selalu mengikuti hawa nafsu, bepandir selalu dusta, perbuatannya selalu bersenang-senang. Bamalas-malas, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu satu, kecenderungannya, keinginannya selalu berbuat nang salah, apakah itu sifatnya maksiat atau kada. Dua, dia selalu ingin bersenang-senang dalam hal pakaian, dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal guring, hendak benyaman-nyaman ja terus.
Kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu condong adalah al-kaslanu, malas. Malas belajar, malas mutola'ah, malas sembahyang berjamaah. Tapi sekolah di pesantren. Nah, ketika ini ada, maka itu salah satu ciri, salah satu tanda ini santri mengaji kada karena Allah. Bila nenggi ini aja, boleh keji sudah. Bila kada dikeluarkan, kenapa maulah daur di pondok, sembahyang berjamaah kuldir, gitu. Belajar kuldir, mutolaah kuldir. Perbuatannya bersenang-senang dengan pandiran, dengan makanan, pakaian, minuman, keguringan, dan sebagainya. Aur guring ya terus. Kemudian apa? Berbuat kemaksiatan yang salah. Aur keluar pondok ya terus. Aur main HP ya sembunyi-sembunyian. Ya kan? Nafsu kan, muttabian hawa, ngikuti hawa nafsu. Ini murid ciri nuntut ilmu kada karena Allah. Nampak kelihatannya ciri. Makanya lebih bagus ambil aja. Tapi biasanya kada awet juga. Biasanya soalnya kada awet juga. Kenapa? Karena makana li ghairillah yan hadimu. Apa yang kada karena Allah Ta'ala itu akan habis. Apa yang kada karena Allah itu akan berakhir. Apa yang kada karena Allah Ta'ala itu akan sirna, binasa, hancur. Aja orang berumah tangga kada karena Allah Ta'ala, aja ujung-ujungnya hancur. Nang iya kada lawas tak? 6 bulan ampe, setahun ampe. Kada nuntuk. Coba kalau orang nuntut ilmu karena Allah, dia tidak mengikuti syahwatnya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, masalah pemakan bebarang aja. Nang penting makan, kada membebani orang tuha. Kada membebani orang tua. Yang penting kawa makan, kawa hidup. Masalah pakaian, syukuri apa adanya. Kada perlu nang harat-harat. Kada perlu harus gamis selalu al-haramain, selalu an-nur, itu lumayan larang. Ada nang kawa nang murah, kuitan nukarakan, alhamdulillah, sudah syukur. Nukar tapi kada nang larang-larang, kada usah betagih lawan kuitan, kena nukar bepadah ulun bahai, nukar tapi harus bihais. Bila kada bihais, ulun ampi. Kenapa ulun supan lawan kawan? Kawan-kawan seberatahan bihais. Itu ngarannya ngikuti hawa nafsu. Kita sudah alhamdulillah syukur sudah. Tapi hingga wadimur ya am sudah, kada apa-apa. Mau wadimur, mau atlas salah ya kalau lah, mau bin soleh nang. Tapi kada jadi masalah. Kada jadi masalah. Apalagi ini sudah syukur nah. Kalau dibanding salah di zaman kami ngaji kami mewah-mewah. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan karena syahwat, yaitu tadi boleh ke rumah ulun main nukar tapi berapa nak 1,5 juta? Ah, itu gin murah main pemurahnya tuh pada orang napa garang bias. Bila kadang itu pemurahnya sudah main itu, pokoknya bilanya kadang itu ulun ambil sekolah. Ulun malu, ulun supan lawan kawan. Kadada kawan berataan, kadada seberataan orang bihais. Ulun wadimur lah, bah.
baik ulun ampih syahwat. Udah alhamdulillah, alhamdulillah apa adanya, bersyukur sudah ada nang talarang, alhamdulillah. Cuma jangan mengikuti hawa hawa nafsu. Kendaraan gitu juga, ulun mah hendak sekolah tapi nukar kendaraan dulu. Kendaraannya kada hendak ulun mung kada nopo kah? Apa salah? Aku jujur jika misalnya kamu menunggang tapi kata pihon ngerti kata ikam. Napa salah we ini? Apa ngarannya? Tahu salah? Tahu? Ali? Inmik, ulun kada inmik, kada sekolah, meseh. Apa ni itu karakan supraan itu? Itu zaman bahari pian, ini zamannya kada lagi. Ya Allah, ini ngarannya motivian hawa, hawa, ikuti hawa nafsu. Dah apa adanya, alhamdulillah. Goreng, ulun bila kada betilam kada hendak. Oh, ya Allah. Kada syahwat terus kala tu. Namun ikam urusan pakaian, urusan makanan, urusan keguringan apa adanya syukuri, kemudian beribadah pondok ditaati aturannya, ternyata belajar rajin, mutolaah rajin, beribadah rajin, ini nang karena Allah. Dan ini murid nang dicari. Bukan murid yang banyak, tapi murid nang membawa manfaat. Bukan murid nang berjubel. Biar sedikit tapi bujur-bujur, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, ini nang membawa keberkahan, ini nang membawa kemanfaatan, ini nang membawa kepada keselamatan. Bahasa orang bahari, beisi murid biar hakada banyak, asal ikhlas maajarnya, asal muridnya ikhlas, asal bermanfaat. Daripada murid sekian ratus, murid sekian ribu, tapi menimbulkan keangkuhan, kesombongan, dan keujuban diri, menimbulkan murid-muridnya ini mengaji kada karena Allah, sia-sia. Tapi lebih bagus lagi, muridnya banyak, ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, maka akan sebanyak, akan semakin banyak orangnya, semakin banyak manfaatnya. Wahala kaunihi mutakaliban aydan ay ala tahsilid dunya ay sadidal harusi ala zalika min ghairi minhajin mubahin ay tariqin syar'iyyin. Ulang. Hala kaunihi, hal keadaan dia, dia santri, dia pelajar, dia penuntut ilmu, yang tanda-tanda karena Allah, mutakaliban Aisyah didal hirsi, berambisi ala tahsilid dunia, atas menghasilkan dunia, Aisyah didal hirsi ala zalika min gairi min hajin mubahin, sangat tamak, sangat berambisi atas dunia tanpa jalan yang diperbolehkan agama. Kenapa saat menuntut ilmu mencari dunia tapi caranya pun tidak benar? Ini baik saat mengajar ataupun saat belajar, nang dicari itu adalah duniawiyah.
Nang dicari itu kehormatan, nang dicari itu kedudukan, nang dicari itu adalah materi, baik harta benda ataupun duit. Wah, bila sudah dapat duit, bersemangat. Bersemangat sholat. Tapi mun caranya benar aja ke apa? Ini caranya kada benar. Nang kaya apa cara kada benar dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, mencari duit, menggumuli orang. Salah satunya ibarat guru melajari murid, tadi murid panglah dulu betarif. Bila kada sesuai tarifnya, kada pun mengajar. Bila kada sesuai tarifnya, kada pun ceramah. Nang si gurunya, adapun si muridnya ini mencari duit dengan cara nang kada benar, ternyata dia sambil menuntut ilmu, sambil becari. Becari nampak maulah sate. Tapi sate nang diolah ini sate bolos. Tahu sate bolos? Kada tahu. Tahu salah sate bolos? Ha? Kada tahu. Kemuan sate bolos tahu? Kada tahu. Sate etik? Tahu. Sate ayam? Tahu. Et? Sate bolos tahu? Kada tahu. Sate kambing? Sate wiri-wiri? Ha? Tahu lo? Tahu. Sate bolos? Tahu. Kada tahu. Rahmat tahu kan? Sate bolos kada tahu juga. Pik, kamu tahu sate bolos lah? Kada tahu. Sul, kada tahu juga. Hairullah Ahmad kada tahu juga. Sate bolos itu riai nyaman. Dagingnya nyaman. Nampak sate bolos sate bidawang. Sate bidawang. Itu sate bolos. Di Banjar banyak salah ya. Namanya sate bolos bidawang. Boleh lah. Boleh lah. Makan bidawang boleh. Wan. Boleh. Adek, kada boleh. Binatang hidup dua alam, amfibi ngarannya. Jakanya manusia tuh iya binian ngada, lakian ngada. Dua alam ri. Siang jadi binian, malam jadi lakian. Yuk, nyaman. Orang pondokan boleh berjual sate, sate bolos. Orang kada tahu. Boleh orang ya. Beduit, beduit sate bolos. Cari bidawang kena. Di sate oma nyamannya aja. Napa ngarannya itu? Mencari dunia dengan jalan yang tidak diperboleh. Itu ciri orang nuntut ilmu ngarannya kada karena Allah Ta'ala. Kok kenapa dalam saat menuntut ilmu sambil becari? Paham? Sambil becari, sambil mengaji, tapi becarinya ini bukan jalan yang dibolehkan. Pondokan berjual nampak. Hah? Dum-duman. Pondokan menjual dum-duman. Hah? Handak rame lagi pondokan menjual cabutan. Tahu cabutan? Hah? Dicocok dapat ano, cocok dapat ano. Mana mau pondokan menjual itu? Itu soleh ada nang diuntungkan, ada nang dirugi. Dirugikan, wah kok ya dua kali cocok dia rugi banget menjernya. Iya. Iya.
siapa juga bujur pondokan bujur. Nah iya hirsan sadidal hirsi ala ala dana ala dunia. Jangan nang bagus orang pondokan, orang santri, penuntut ilmu, khusus nuntut ilmu aja becari sambil becari ka munnya kau aja kada sambil becari kada usah becari dulu kalaunya kau aja. Kalau memang harus sambil becari silahkan, tapi jangan napa, jangan mutakaliban, jangan ambisi dengan duniawiahnya. Tujuan hanya sekedar membantu untuk menuntut ilmu, jalan berjualannya dengan cara yang benar. Maka ketika penuntut ilmu santri mun digabung sambil becari, iya amdu salah. Tak bahasanya tuh tak pakai rumus. Rumus dua hal yang berbeda kada akan pernah maju kedua-duanya. Pasti ada nang maju, pasti ada nang mundur. Itulah hadis Nabi, man asara dunya adarra bi akhiratihi. Wa man asara al-akhirat adarra bi dunyahu. Siapa nang utama akan akhirat, dunianya memang mundur. Dunianya memang mundur. Kada apa-apa. Wa man asarad dunya adarra bi akhiratihi. Orang yang mengutamakan akhirat maka akan mudharat akhiratnya. Akhiratnya mundur. Kada mau. Makanya kalau hendak becari, becari aja. Kalau hendak menuntut ilmu atau mengaji, mengaji aja. Jangan digabung dua. Dan mau hasil. Lah, mana? Pokoknya nang bagus itu, itai ujar abah nak mengaji aja selama abah kawa meungkusi, jangan umpat becari, ngaji aja terus akan jai teh ke ujung dunia ikam mengajinya. Bisa tumpulo napa tumpulo kuitan mau meungkur meungkusi kemana kah sekolah, mau ke Jawa kah sekolah kan, mana mau kemana keluar negara kah, ke Turki kah, ke Yaman kah, ke Hadramaut kah, ke mana, ke Mesir kah, ke mana kah, ayo sambil mencari kada usah. Ujar kuitan fokus nuntut ilmu aja. Nah, tapi ketika orang kadada mama nakai kada sanggup lagi meongkosi. Ada sangkup lagi mau ngosik. Abah jua sudah garing. Mbah tasarai ke meja. Bila inya hendak ampih, ampih. Bila ikam hendak terus sekolah, mama lawan abah kada kau mau ngosik lagi. Kayak betul. Ampih ayalah. Jangan. Jangan. Jangan ampih. Napa? Mungkin itu ayah-ayah. Ulun sambil becari aja, sambil becari, sambil sekolah. Ya nang orang dulu, riay. Outdoor-nya toh, paham lah. Sebulan turun, sebulan libur. Sebulan turun, sebulan libur. Kalau becari. Tapi kada ampih soalnya. Kena boleh ke rumah sebulan becari, ngumpulakan duit dulu. Mengumpulkan duit, tahan ungkus sebulan, turun pulang. Itu sulai. Habis sudah ungkus ini, boleh pulang. Sebulan pulang, kada turun. Itu sulai.
Terus sangkai itu aja beberapa tahun, majulah, maju aja, mengajinya maju, alhamdulillah jalan aja, dua-duanya jalan, walaupun ada adzara adanya, ada yang mundur, kenapa? Sebulan perai. Oh, daripada ambil sekolah, becari aja lagi, karena mama lawan abah kada mau ongkos lagi, ini rugi ngarannya. Paham? Rugi? Aja bagus ke itu aja, udah sebulan turun, sebulan kada ya, sebulan turun, sebulan kada, karena becari sebulan, ongkos sebulan. Kenapa? Karena namun nangkai ini, inya kada karena nafsu, memang karena keadaan. Ini hebat, ini malah hebat, walaupun agak mundur dalam pencapaian ilmunya, agak mundur, tapi dalam himmah, dalam tekadnya, ini hebat. Dan kita jangan-jangan ampih kadare, ampih kalau ampih. Ini kada himmahnya hebat. Kalau orang sudah himmahnya ini kuat, ini menunjukkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ini suatu saat ini akan mantap. Sudah sebulan-sebulan turun, sebulan ganda, sebulan turun, sebulan ganda, bacari ini sebulan bahimat, dapat akhirnya napa? Akhirnya dapat nang lebih, tahan dua bulan, bacari sebulan, agan dua bulan di pondok, bacari lagi bahimat sebulan, sebulan alhamdulillah, tahan ongkos setengah tahun, depapa santai aja. Bacari sebulan, alhamdulillah, tahan agan 7 bulan ngaji, ngaji. Anda nang memperhatikan, ini sukses kinerja, ini orang solehnya kena hebatnya. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang dalam menuntut ilmunya itu bersusah payah. Orang yang sukses itu adalah orang yang selalu hidupnya menghadapi rintangan dan tantangan. Dan dia sanggup menghadapi rintangan dan tantangan itu, sukses. Ini sukses. Tapi mun inya sudah hanyar kuitan berucap mama lawan abah nangai kada kawa lagi memberi banyak, nang dahulunya setengah bulan 200 ribu, agan belanjanya iwak karingnya sudah cukup, barasnya sudah cukup, minyaknya sudah cukup, agan setengah bulan, cuma belanjanya aja 200 ribu. Nah sekarang mama lawan abah kada kawa lagi. Kenapa? Karena keadaan. Beberapa kawanya aja 50 ribu. Mun kaitu ulun ma'ai istirahat. Inilah orang nang gagal. Gagal napa? Gagal mencapai tujuan dalam menuntut ilmu karena gagal menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Rata-rata orang sukses selesai nang gaini ikam penuh rintangan, penuh tantangan. Habis. Min ghairi min hajin mubahin ay tariqin syar'iyyin. Wa hala kaunihi pa'ilan ay dha'ifar ra'yi. Oh, ada tadi. Pa'ilan ay dha'ifar ra'yi, lemah pemikiran. Wa mukhti'ahu, dan salah berpikir, kama bisyari. Satu lagi ciri orang nuntut ilmu kada karena Allah, pemikirannya lemah, bukan hanya lemah, berpikirnya salah. Pemikiran ini sudah lemah banget, lagi salah pula.
Arti pemikiran ini lemah, cara berpikirnya simple, ya. Iya kayak itu tadi. Satu mat ambil aja, simple aja biar. Pokoknya aku nggak ada repot-repot aja. Bilinya kada kada dia nggak ambil ini ambil naik. Bahkan berpikirnya salah. Salah. Salahnya napa? Salah dalam berpikir karena dianggap menuntut ilmu ini hanya sebagai terminal. Aku jar ke pesantren ini daripada ada sekolah benar aja. Nah, iya itu salah itu. Iya itu sudah ikam itu ciri kada karena Allah Ta'ala itu sudah berucap. Pemikiran itu sudah salah, berucap. Dah, mun guru tahu nang kaya ini, boleh kaji sudah ya, boleh kaji, diambil aja. Kecuali tadi guru kawa membujurakan aja. Lagi, eh dah tahu ya pada salah ini. Ayah, bujurakan kawa kada nih dibujurakan. Ternyata kawa, eh banyak. Ya macam-macam, ya orang sekolah pondok nih, ini kemana siapa nih? Kan ini sama, pang. Si Pulan berpikirnya kayak ini. Karena sama, ya. Sama. Ini aku berpandir, nah ikam menangkap kadangnya sama. Bang, si Pulan nang kayak ini cara menangkapnya. Si Pulan nang kayak ini cara menangkapnya. Seikong, kada hijir, aku nguring bener hijir. Ada nang kada menangkap lalu. Ada nangkap buntutnya aja. Mbak, sudah hendak habis, senyar bangun buntutnya aja nih tangkap. Ya nang padahakan tuh gajah halus ya. Halus banget gajah halus ya. Buntutnya ditangkap. Buntut gajah nah ditangkap loh. Halus saya gajah. An. Kita tak. Habis. Wa kama yu'khazu min ibarati sihah. Dan itu sebagaimana diambil daripada ibarat kamus sihah. Aura'ahu kata'ata wa tanawala tahsila ilmi fardil kipayati min qabli ta'atihi wa tanawulihi fardil aini ilman wa amalan. Cirinya lagi, ciri orang nuntut ilmu sekolah karena Allah, yaitu ra'ahu melihat guru hu akan santrinya, muridnya kata'ata sungguh melaksanakan atau mengerjakan. Watana wala dan mencapai mencarikah tahsila ilmi fardil kifayati menghasilkan ilmu fardu kifaya min qabli ta'atihi sebelum mengerjakan ia watanaulihi dan mendapatkan ia fardul aini akan yang fardu ain ilman wa amalan secara ilmunya wa amalan dan amalnya. Maksudnya cirinya lagi adalah ini santri, ini orang menuntut ilmunya fardu kifayah nang didahulukan sementara nang fardu ain belum belajar. Fardu ain belum belajar. Napa yo? Ujar Imam Al-Ghazali dan itulah penjelasan tentang kedudukan ilmu. Ilmu nang dituntut itu ada dua, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardul kifayah, ada sunnatul ain, ada sunnat kifayah dan seterusnya itu ada rinciannya ilmu tuh. Ada rinciannya.
Dulu kan ilmu nang fardu ain, jangan berbicara fardu kifayah. Dulu kan belajar amaliyah fardu ain, jangan berbicara fardu kifayah. Nampak? Ilmu fardu ain adalah ilmu amal, ilmu nang dipakai hari-hari, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Ilmu fikihnya bang, ilmu hal, ilmu yang dikerjakan sekarang, sembahyang, puasa, mun kada bezakat, kada usah belajar zakat. Belajar zakatnya fardu kifayah. Kada jadi ini kada usah, karena ini bagian daripada fardu kifayah. Kamu bisa-bisa memilah. Ini fardu ain, ini fardu kifayah, ini sunat kifayah, ini dan seterusnya. Ciri orang yang menuntut ilmu kada karena Allah Ta'ala, orang yang dituntutnya ilmu nang bukan fardul ain. Napa yuk? Mahalusi ilmu tauhid. Itu kada fardul ain. Salah. Ada fardul ain. Orang mengaji sampai hakul yakin sholat itu kan ada fardu ain. Fardu ainnya ingat ilmu yakin aja. Adapun ainul yakin, hakul yakin, ataupun kamalul yakin itu kan ada fardu ain. Tauhid. Belajar nang fardu kifayah, nang fardu ain dulu. Nang fardu ain apa? Fardu ain ialah ilmu yakin. Belajar sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun, mengerti dan paham napa dalil akalnya, napa dalil naqalnya. Ini dalil aklinya, ini dalil naqalnya. Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalil akalnya begini begini begini, dalil nakalnya ini, kidam artinya ini, dalil nakalnya ini, dalil akalnya ini, baka artinya ini, dalil akalnya ini, dalil nakalnya itu, kemudian yakin di hati, cukup sudah, itu fardul ain. Fardul ain. Belum belajar sifat 20, mulai wujud sampai mutakallimun dalil akalnya, dalil akalnya belum pernah belajar, belajar sifat Nur Muhammad. Belajar Nur Muhammad. Maulah, kada mau. Kada mau. Kita tahu. Itu urusan ilmu tauhid. Ilmu fikih. Belajarnya itu adalah ilmu hal. Ilmu nang inya apa inya pakai baut, baik tiara ini dan wudu dan sebagainya. Nang dilajarakan apa babul jihad, bab berjihad. Karena jihad itu hukumnya fardul ain. Iya, kondisi fardul ain itu kapan? Akhirnya apa? Akhirnya nang tahu adalah masalah jihad, masalah berwudu, masalah sembahyang, masalah apa? Karena ujarnya bila mati di jalan Allah, syahid, orang syahid itu surga. Walau inya kada penyembahyang, walau inya kada pemuasa, nah iya. Apa ngarannya? Nuntut ilmu nang fardu kifayah, tapi fardu ain ketinggalan. Ini ciri nuntut ilmunya kada karena Allah. Tetap bahasa orang bahari sesuai dengan kitab Ta'limul Muta'allim, ketika hendak belajar lawan guru kada minta ulun belajar kitab ini, kada. Tapi diserahkannya kepada guru, ulun hendak minta lajarija
terserah pian mau nang fardu ain mau fardu kifayah untun ulun minta lajari. Guru mengerti aja. Ini nang fardu ain, ini nang fardu kifayah. Kalah. Ribut belajar napa? Belajar nang halus-halus kendeke itu. Belajar tasawuf. Belajar dulu tasawuf, belajar akhlak dulu. Tasawuf akhlak, tasawuf adab. Nya akhlak lawan adab kada sama hari ai. Orang bisa aja beradab tapi kada beakhlak. Bila orang beakhlak tapi kada kadang bisa aja kada beadab. Belajar dulu tasawuf akhlak, tasawuf adab. Nang kayapa orang tasawuf akhlak tapi kada beadab. Orang beakhlak bertasawuf deh, tasawufnya akhlak, akhlaknya bagus tawadhu ini. Tapi adab syar'iyah, adab lawan Allah, adab agama kada dipakainya. Itu ngarannya beakhlak tapi kada beadab. Contoh, orang berakhlak bagus di hadapan guru, akhlaknya bagus, tapi di hatinya nampak, di hatinya iktirak. Itu ngarannya berakhlak tapi kada beradab. Adab batin gitu. Ada orang beradab tapi kada berakhlak. Kisah hatinya bagus, adabnya nih bagus, adab hatinya andahan bagus, tapi akhlaknya enggak ada bagus. Agama itu mengajarkan, inti ajaran agama adalah mengajarkan akhlak dan adab. Belajar tasawuf. Belajar dulu. Belajar adab, belajar akhlak. Belum apa-apa arah belajar kajian ruh. Akhlak mau kayak apa? Adab mau nang kayak apa? Adab syariat mau nang kayak apa? Akhlak perilaku mau kayak apa? Paham? Adab lan akhlak beda lah. Adabmu terhadap syariat nang kayak apa? Adabmu terhadap Allah nang kaya apa? Akhlakmu terhadap manusia nang kaya apa? Terhadap guru nang kaya apa? Ya orang bahari deh. Belajar adab aja mbak berapa tahun belajar adab aja. Adab nih. Kena hanyar belajar akhlak sekian. Kita taklim adab, adab ini, kemudian akhlak ini. Jadilah seorang santri yang berakhlak mulia, beradab yang mulia. Akhlak bagus, tapi hati sombong. Adab barannya, hati ada adab, Allah Ta'ala. Nang parodu ain dulu belajar ilmu ahwalil qalbi, ya kan? dalam ta'lim itu gitu Allah, ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan hati. Nang kaya apa hati ini menjadi baik, jangan sampai jadi buruk. Kemakai apa akhlak ini menjadi mulia. Nah setelah belajar adab, orang bahari itu ya hanya belajar fardu kifayah. Nang mana fardu kifayah? Hanya belajar nang dalam-dalam itu. Apalagi
belajar nang ilmunya, belajar belajar napa nang belajar fikih tauhid tasawuf kada belajar, belajar nang langsung nang fardu kifayah aja ayat ikam bahaya tuh dah. Ciri nuntut ilmunya kada karena Allah. Habis. Wa amalan sama amaliyah. Amaliyah. Nang fardu ain. Fardu ain kada digawi, fardu kifayah digawi nya mau pang. Ada kada? Contoh sembahyang kada 5 waktu, 4 kifayah. Ya kada? Bahyang kada, ini fardu ain. Jadi jar berduit pang nih kada jar. Fardu kifayah aja, pokoknya bila fardu kifayah lacu sudah fardu ain. Bah ini ngarannya kada karena Allah, nyata amalannya itu cirinya kada karena Allah. Utamakan nang fardu ain. Habis maka faqad tabayyana lahu hina izin min hadhil umuri, faqad maka sungguh tabayyana nyata jelas lahu baginya seorang guru hina izin ketika ada alamat ini, ada tanda-tanda min hadhil umuri daripada segala perkara ini annahu tabayyananya anna. Betul jalam nahun apa tuh bacaanna mahallal fa'il tabayyana annahu nyata jelas bahwa dia kasada bita'allumihi meniatkan mengkasad dengan belajarnya itu ghaira wajhillah bukan karena Allah wa ghaira sawabil akhirat dan bukan pahala akhirat. Habis walhasil kesimpulan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.